Halo bosku, jumpa lagi bersama saya Game dan Otomotif. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya install game Car Xtreet terbaru di Android. Ini game yang paling ditunggu-tunggu para user Android ya. Yang pada awalnya game ini hanya bisa dimainkan di HP iPhone. Sekarang kita sudah bisa memainkannya di HP Android ya. Simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip, supaya kalian juga bisa menginstal game ini di HP kalian. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan kalian subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, marilah kita simak videonya berikut ini. Oke, yang pertama kalian harus download dulu VPN Rusia ya. VPN ini bisa kalian download di Google Play Store. Jika sudah di-download, kalian bisa login ke email yang baru ya, yang baru kalian buat. Oke, jika sudah login, langsung saja dibuka VPN-nya. Ini dia tampilan awal VPN Rusia. Langsung saja kalian tekan yang tanda panah yang di tengah ya. Kita tunggu dulu sampai VPN-nya terkoneksi ya. Oke, ini sudah terkoneksi. Langsung saja kita buka Google Play Store. Kita ketikkan Car Xtreet ya. Kita tunggu dulu lagi loading. Ini dia ya yang di tengah, Car Xtreet nya langsung kita klik aja ya. Oke, langsung saja kita install gamenya. Jika saat mendownload jaringannya lambat, silahkan dimatikan dulu VPN-nya ya. Oke bosku, downloadnya sudah selesai dan langsung saja kita mainkan gamenya ya. Di sini kita harus mendownload file di dalam gamenya ya. Jadi di video ini saya akan skip supaya video kita tidak terlalu panjang ya. Oke bosku, kita sudah berhasil menginstal game Car Xtreet di HP Android ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.